Hari ini masih gangguin siapa aja? Apa nggak ada kapok-kapoknya kalian minggu lalu dan masuk dalam BK? Loh kamu kok sekarang marah aku doang sih? Loh bukan kamu doang, kalian semua nih. Masa iya pagi-pagi udah gangguin siswa lain? Apa nggak ada kerjaan lain yang lebih berguna apa? Ah nggak susah aja deh, sejam banget nih. Udah pergi sana nggak usah dicampur. Loh, kok nggak usah dicampur? Itu teman sekelas kita loh. Masa iya teman sekelas kita kayak gitu? Gak usah merasa masuk air suci deh kamu. Urusin sama teman kamu, mungkin dia emang teman kamu, tapi untuk teman kita bukan. Nggak dulu dan skip. Udah, kelas itu. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today. Makanan siapa nih buat lihat-lihat? Balikin dong. Ini ambil, kalau bisa. Kalau bisa. Udah. Ah, ayo pergi. Ya, pergi. Bisa gak sih kalian sekali aja stop gangguinnya kalau lagi makan? Loh, maksud kamu apa? Datang-datang gue ikut campur. Santai dong, bos. Kalian udah gak ngundang, kelihatan banget, sadar dong. Hah? Apa? Gak kedengeran? Dia punya salah apa sih kalian sampai kalian tega ganggu dia tiap hari? Bisa gak sih gak usah berlagak seakan kamu jadi manusia paling bijak di sini? Aku yakin kalian gak punya alasan yang kuat buat ganggu dia, jadi please stop. Kamu siapa yang ikut campur? Hak kamu apa untuk ikut campur? Kalau ngomong, dia yang ngomong. Semisal kalian ada buat si dia, pasti kalian sakit hati kan? Nggak tahu pertanyaan saya. Ya pasti sih kalau ada di posisi dia, aku nggak bakal namanya diem doang. Lemah banget soalnya aku kan laki. Laki! Ini nggak bercanda ya, masa kalau ngomong tuh dipeluk-peluk. Loh, siapa yang bercanda? Emang bener kok aku kalau jauh di dia, bakal aku lawan. Kenapa? Aku diem doang, kalau bisa ngalah kata ya. Dasar manusia-manusia yang gak punya perasaan, berani main kreok, ah! Ya pasti dong. Panas banget dari sini. Ada yang lagi ribut nih, lihat-lihat. Ikutan dong! Eh, kamu lagi? Pahlawan gadungan berjaya nih, bos. Udah deh, mendingan kalian lulusin sama teman kalian yang lemah yang mau kalian bela. Di sini sudah diam, tuh kalian! Sadar gak sih? Gak pernah ngaca! Aduh, pahlawan ngamuk nih. Ada apa ini? Maksudnya apa ini? Hah? Salam muslim emang bagus kayak gini? Hah? Pantes. Ngerin sini. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qawmu min qawmin asa ayyakunu khairu minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah di antara kalian satu sama lain saling mengolok-olok, karena bisa jadi yang kalian perolok itu lebih baik daripada kalian. Jadi aku minta nih kalian berdua gak usah deh kayak begini. Harusnya bisa lebih paham lagi baiknya gimana. Introspeksi diri masing-masing aja. Toilet dulu ya, boleh temenin nggak? Nggak usah, aku sebentar aja kok. Eh, Diana, ngapain? Ngapain? Lagi belajar. Aku boleh nanya sebentar. Eca tumben ke toilet sendirian, biasanya minta ditemenin. Loh, tumben banget ngobrol sama Kirana. Gini, aku meminta maaf atas sikap aku ke kalian, terutama ke Arsya. Aku mulai sadar kalau perbuatan aku ke kalian itu salah dan gak benar. Bagusnya kalau kamu udah mulai sadar atas kesalahan kamu. Aku pribadi udah maafin kamu dan yang lainnya kok. Iya, aku belajar maafin seseorang dari Arsya loh. Maksudnya? Iya. Dulu Arsya pernah bilang, kamu gak capek digangguin mereka terus? Kamu gak ada niatan kasih perlawanan gitu? Kir, aku udah sempet lawan mereka sekali, tapi mereka malah makin-makin gangguin aku. Aku sendiri yakin aku gak ada salah ke mereka kok. Mereka pernah bilang alasan mereka gangguin aku itu karena sikap aku, which is gak make sense kan? Sikap? Emang sikap kamu kenapa? Iya, sikap aku yang diem doang, yang kelihatannya lemah. Padahal kalau mereka tahu ada alasan dibalik sikap aku yang kayak gitu. Tapi kamu sendiri gak apa-apa kan? Aku sendiri sih gak apa-apa. Aku selalu inget kata nenek aku kalau kita harus punya mental yang kuat buat hidup dunia ini. Karena kita gak bakalan tahu kan kapan kejamnya dunia itu datang. Nenek? Aku tinggal bareng nenek aku. Sorry, Syah. Orang tua kamu?
Oh, aku belum bilang ya. Aku udah gak tinggal bareng orang tua aku lagi. Sejak kecil aku dapat kekerasan dari mereka. Pas aku tanya kenapa mereka mukulin aku, mereka malah makin bentak-bentak sama mukulin aku. Terus waktu nenek aku tahu kalau aku dapat kekerasan dari orang tua aku, dari situ nenek ngajakin tinggal bareng. Jadi aku udah gak pernah lihat orang tua aku lagi. Nenek bilang hati kita harus luas danau. Pas aku tanya alasannya, andaikan kita tuang garam ke danau, pasti rasa air danaunya tetap segar kan? Beda kalau kita tuang garam ke dalam segelas air, pasti rasanya asin banget. Arsya, sumpah kamu keren banget. Boleh gak aku jadi teman kamu? Apaan sih, emang selama ini kita gak temenan? Arsya, ayo aku jadiin di situ. Yuk. Jadi gitu, Ca. Wah, aku harus kasih tahu ke Malik, Fadil, dan Gary. Ca. Iya, Wak. Aku tadi dengar obrolan kamu sama Kirana di depan kolam. Maaf, aku ngupin semuanya. Aku udah tahu semuanya. Aku juga udah sadar kalau perbuatan aku ini selama ini salah. Teman-teman aku juga berpikiran begitu. Malik, Gary sama Fadil udah tahu dong? Udah, Ca. Maaf ya aku cerita semuanya ke mereka. Gak apa-apa, Wak. Bagus malah kita jadi nemuin titik terangnya. Iya. Oh iya, Ca. Aku sama teman-temanku kebetulan sesuatu. Jadi aku ada ide. Hai, Arsya. Lagi. Hai, aku mau. Alah, sama kamu nih, aku duluan nih. Aku mau minta maaf ya guys, udah ganggu kalian terus setiap hari. Ya benar banget, aku juga mau minta maaf ya atas sikap aku, sikap kita semua. Pokoknya maaf banget ya. Aku juga mau minta maaf, ini ada snack, semoga bisa menembus kesalahan aku. As always ya, Cindy, Anisha, Kier, Katakpa, aku juga sama kayak mereka, aku minta maaf. Arsya, Kirana, aku juga minta maaf ya. Arsya, kamu hebat banget tau. Ya ampun, jujur aku kaget banget. Kalau minta maaf, aku udah maafin kalian kok. Dan juga maaf sikap aku emang aku gini, makanya gak asik kalau diajak main. Oh, don't you have to say sorry to yourself. Tetap jadi Arsya yang aku kenal ya. Kita sekarang mulai teman. Yeay, balik ikan nih. Oh iya, sini gue aku mahal denger. Oh iya, by the way, Sena, Uspa, Faik, kita juga minta maaf ya karena kita selalu ngeyel setiap kali kalian kasih tahu. Ya bapak kok, yang penting kalian semua udah sadar kesalahannya apa. Ya kan, terus? Ya, oke, santai aja. Alhamdulillah, akhirnya pada baikan juga. Hey guys, mumpung aku lagi ada uang lebih nih, kantin lah. Aku yang bayarin selalu. Yeah!